Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Zi. Kali ini Bang Zi akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber Bang Zi. Mungkin juga anggota Tapa Suci ya. Di mana dia mengatakan mengapa Tapa Suci tidak dimodernisasi seperti kayak Muay Thai, kenapa kita perlu biar bisa lebih modern kayak Muay Thai. Jadi gini bro, saya mau mengatakan bahwasanya Tapa Suci itu bukan organisasi buatan saya, dan Tapa Suci itu bukan organisasi yang saya perintisnya, tapi saya itu adalah anggota dari bagian dari Tapa Suci. Saya belajar di Tapa Suci bela dirinya, tentang respeknya, tentang agamanya, yaitu agama Islam, karena bela diri Tapa Suci itu adalah otonom dari Muhammadiyah. Dan mengenai hal itu, pemikiran, soal pemikiran itu setiap individu itu berbeda. Jadi nggak bisa samakan saya dengan si B, saya dengan si C. Pemikiran itu kembali ke individunya, bukan ke organisasinya. Karena organisasi Tapa Suci, organisasi bela diri Tapa Suci itu sudah ada aturan baku dan nggak bisa diganggu gugat, dan nggak bisa semudah itu untuk dimodernisasi. Ketika kamu pakai seragam Tapa Suci, menampilkan jurus Tapa Suci, terus kamu kombinasikan dengan gerakan lain, dan kamu bilang ini adalah gerakan Tapa Suci, itu ketahuan. Ya, ketahuan. Kenapa? Karena jurus-jurus di Tapa Suci ataupun gerakan-gerakan berlatih di Tapa Suci itu sudah baku, udah ada bukunya, udah dibakukan. Udah ditetapkan lah intinya, udah punya hak cipta sendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk mengubah hal itu. Tapi kalau teman-teman mau belajar bela diri lain kayak boxing, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, kalian dari Tapa Suci itu nggak masalah, Tapa Suci nggak akan melarang. Yang jadi masalah kalian dari Tapa Suci masuk ke bela diri pencaksilat, organisasi pencaksilat lain tanpa melepaskan seragam kalian. Kalian masuk di situ juga, masuk di sini pencaksilat sini, pencaksilat si B, pencaksilat si C. Nah, itu akan merusak citra kalian, karena itu sudah hukum adat ya, sudah hukum wajib bagi seorang pesilat. Kalian harus mempunyai satu tempat bela diri, karena kalau kalian menggabungkan banyak seragam, atau gini nih, kalian misalnya masuk perguruan Tapa Suci terus kalian stop di Tapa Suci, terus kalian fokusnya ke bela diri pencaksilat si A misalnya, karena fokus di situ, dan kalian nggak lagi ikut Tapa Suci, nggak masalah. Tapi kalau ketika kalian tetap aktif di Tapa Suci, kalian aktif di bela diri pencaksilat lainnya, itu akan bentrok, karena di setiap bela diri pencaksilat itu mempunyai filosofi masing-masing, mempunyai gerakan masing-masing, dan punya cara pandang berbeda. Jadi nggak bisa kita bergabung seperti itu. Soal modernisasi, saya sebenarnya sudah lama, ada banyak teman-teman dari bela diri pencaksilat itu malah fokus ke kayak kickboxing, malah fokus kayak ke boxing, malah fokus ke MMA, ke BJJ. Kenapa? Karena di silat kita nggak bisa mengubah suatu gerakan, kecuali ini kalian naik tingkat. Kalau di Tapa Suci itu ketika kalian sudah pendekar, kalian bisa menciptakan gerakan ya. Seperti tahun saya pernah tanya-tanya sama pendekar-pendekar yang ada di Palembang, kalau kalian udah dari sabuk biru mau ke kader ya, dari kader ke pendekar, pendekar dasar, kalian akan membuat gerakan sendiri, itu nggak masalah itu, dan kalian diujikan gerakan itu dan dipresentasikan. Nah, tapi ketika kalian masih baru, masih sabuk biru atau sabuk kuning, apalagi sabuk kuning, membuat gerakan terus kalian mencapok bahasa ini gerakan dari Tapa Suci, dan itu gerakan buatan kalian sendiri, kan gabung misalnya dari boxing atau dari Muay Thai, kalian masukkan gabung dengan gerakan Tapa Suci, dan kalian bilang ini adalah gerakan Tapa Suci, ataupun kalian memperagakan menggunakan seragam Tapa Suci, itu akan menjadi suatu masalah yang akan melibatkan pihak Pimda ataupun Bimbil, dan kalian pasti akan ditegur, pasti ditegur. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, tapi lebih kalau nggak usah dicoba ya, karena itu nggak bagus. Nah, soal modernisasi, saya sendiri ingin membuat
satu gerakan yang namanya silat combat, lebih ke MMA. Gerakannya boleh menguji, boleh untuk tarung bebas. Aturannya sama dengan MMA, cuman gerakan tetap ada silat di pembukaannya, kembangannya. Dan kalau memang pihak Pimda atau Pimwil mengizinkan, saya akan sharing-sharing dan kita akan buka kelas itu untuk silat for real fight, ya. Silat for real fight, di mana gerakannya sama kayak MMA. Tapi kalau di sini, kalau enggak ya enggak masalah, karena banyak jalan ya. Kita bisa, saya bisa membuat silat combat. Ya mungkin kalau memang kalian lebih berminat untuk membuka perguruan baru atau organisasi baru, ya gak masalah. Kalian bisa mencaplok semua elemen gerakan, kayak Mas Heripas, dia buka silat Garuda, dia mencaplok dari sini, dari sana, dari sini, sini, dan digabung menjadi satu, ya gak masalah. Karena dia belajar. Ya, dalam proses pembelajaran juga ada yang namanya, oh kalian ngambil ilmu saya, oh kamu ngambil ilmu, gak ada menurut saya ya. Kalau kalian mau ngambil ilmu, silakan diambil. Ambil hal positif, buang negatif. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa isi yang dibicarakan. Jadi, ambil. Kalau kalian misalnya, wah dia ini orangnya begajulan, cuman bicaranya sok benar, sok suci. Ya, ambil hal sucinya. Yang begajulannya dibuang. Ya, seperti itu. Kalau kalian memandang orang itu hanya dari background, dari pemandangan awal, wow, susah. Kita nggak akan mudah respect kepada orang lain, susah sekali. Dan buat teman kita, terima kasih udah menanyakan hal ini. Insya Allah nanti Bang Zia akan buat namanya silat combat, jadi lebih ke real fight di sana ya. Tapi ini masih proses ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan lagi akan jadi, atau mungkin setahun lagi. Ya nggak tahu, who knows. Jadi itu dulu untuk teman kita yang bertanya kenapa nggak modernisasi pencaksilat tanpa suci. Pencaksilat tanpa suci itu bermodernisasi, hanya saja peraturannya tetap. Kita nggak bisa mengubah semua aturan semudah membalik telapak tangan. Harus ada musyawarah, harus ada diskusi. Diskusinya nggak 1, 2, 3, panjang diskusinya. Jadi mengenai hal ini, semoga mendapatkan pencerahan ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengambil positif, buang negatif. Kalau dari pembicaraan saya tadi ada yang negatifnya silahkan dibuang, kalau ada yang positif silahkan diambil ya. Jadi buat teman-teman, semoga berhasil, maju terus pencaksilat Indonesia, maju terus tapak suci. Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.